Halo semua, kembali lagi di channel Neva House. Kali ini kita akan membahas Shinbi House Season 4 Part 2. Sudah muncul season trailer yang memperlihatkan beberapa adegan yang terbilang cukup menegangkan. Langsung saja kita lihat ya. Di sini tertulis perang akan dimulai bagi mereka yang menentang takdir. Lalu di sini diperlihatkan para Guido dijaga 3 monster, yaitu monster tikus, perempuan berekor, dan juga alien. Mungkin masih banyak lagi ya, karena nggak terlalu terlihat jelas nih. Frame selanjutnya kita diperlihatkan wajah ketua berjubah hitam ini, atau yang disebut Guidogon, yang sedang memantau pergerakan satu orang. Apakah ini Kang Lim? Lalu frame selanjutnya kita diperlihatkan sosok Kang Lim yang sedang memegang senjata dan menyerang monster tikus raksasa, dan juga ada Shinbi, Hariko, dan teman-teman yang lainnya. Frame selanjutnya ada Guido Gucci yang sudah hendak menyerang nih. Siapa ya lawannya? Wah, pasti lebih hebat dari Guido Yori. Frame selanjutnya kita diperlihatkan Guido Api yang sudah menunjukkan wajah aslinya, dan kita diperlihatkan sosok wajah yang terlihat bekas cakaran atau sayatan yang tergores di bagian bawah kedua matanya. Lalu yang bikin frustasi, kita diperlihatkan Kohari, Duri, dan juga Yunwo yang sedang terikat dengan tali cahaya sekujur tubuh dan dikelilingi lingkaran api. Wah. Di sini mereka berada di sebuah pegunungan. Lalu yang selanjutnya di sini diperlihatkan Kang Lim sedang memegang Hari. Kemungkinan Kohari sedang diikat ya di hadapan Kang Lim dan tak sadar. Dari situlah segel mata Kang Lim mulai hilang satu persatu dan diakhiri dengan serial ini yang akan tayang di 28 April 2022. Nah, itulah kejelasan spoiler part 2 ya guys. Yang belum subscribe silakan subscribe, dan bagi yang sudah jangan lupa like, komen ya. Saya Neva, tunggu video selanjutnya.